Yang ketujuh, ini yang khilaf karena para ulama. Yang ketujuh ini khilaf. Ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibn Hazm, Imam Ash-Shawkani, dan Syekh Al-Albani, rahimahumullah, berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Oh my God! Wow! Dengan onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal. Astaghfirullah, astaghfirullah.